بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Sahabat beriman, pemirsa Suara Kolbu Media Channel. Anda yang hari ini punya masalah dengan berbagai urusan rezeki, nah insya Allah di video kali ini semoga nantinya bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Namun sebelum kita mulai, bagi Anda yang belum berlangganan, silakan berlangganan dulu dengan subscribe. Rezeki sejatinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluk-makhluknya. Hanya saja lewat dari perbuatan dan tindakan kita yang menyebabkan rezeki itu tidak sempurnanya semuanya datang kepada kita. Ada sebagian yang mungkin masih tergantung atau yang masih jauh. Ada sebagian lagi yang sudah dekat namun belum semuanya datang, dan ada yang tidak kita minta pun sudah diberi langsung. Selain itu juga tentunya lewat ikhtiar kita. Kalau seandainya kita bermalas-malasan, tak mungkin rezeki itu datang dengan begitu saja. Sebab di dunia ini semuanya pasti ada yang namanya hukum sebab akibatnya. Untuk menghadirkan rezeki-rezeki yang besar yang mungkin masih tergantung ataupun yang masih jauh, di sini selain kita terus berikhtiar, kita juga memerlukan doa. Dengan doa ini insya Allah rezeki itu akan segera didatangkan dengan cepat dan bisa kita manfaatkan. Adapun salah satu amalan rezeki yang melimpah yang insya Allah tak pernah habis kalau kita jalankan rutin, ini kita jalankan boleh pada saat sholat hajat kita memohon khusus, boleh juga setelah sholat tahajud atau setelah habis sholat juga boleh. Kita semuanya pasti kalau sehabis sholat fardu atau sholat yang wajib selalu berzikir dengan zikir yang wajib, yakni yang biasa kita ucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Namun sesudah itu doanya yang kita baca bisa jadi berbeda-beda ya. Ada yang Allahu Akbar Kabiro dan selanjutnya ada juga mungkin yang lain. Nah di sini intinya yang pertama ikutin saja imam terlebih dahulu. Lalu sesudah siap imam berdoa, kemudian kita jangan langsung buru-buru pulang, melainkan kita baca doa yang sangat mustajab ini untuk memohon rezeki yang melimpah. Adapun bacaannya yang berasal dari Quran Surah As-Sod ayat 54. Inna haza laritsuna malahu min nafad. Ini juga sama kita baca sebanyak 33 kali. Kemudian kalau mau ditutup, tutuplah dengan sholawat Nabi 3 kali, 10 kali atau sebanyak-banyaknya juga tidak ada masalah. Nah intinya perlu konsisten dan istiqomah, sebab tanpa istiqomah tidak akan mungkin semuanya itu terjadi. Bahkan kata Mbah Mun sendiri, istiqomah itu mengalahkan 1000 karomah. Asalkan kita jalankan secara rutin, insya Allah Anda akan bersiap mendapatkan rezeki yang melimpah, yang tak pernah habis, bahkan tidak pernah kita sangka dan tak pernah kita duga sama sekali. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.